lirik kecil, sore ini kita akan menyaksikan satu atraksi yang luar biasa. Namanya tuh Bambu Gila. Jadi memang di beberapa tempat, di beberapa lokasi di Indonesia, itu memang sudah tidak asing lagi atraksi seperti ini. Dan pada zaman dulunya, sebelum mengenal agama, memang Indonesia itu animisme dan dinamisme. Dan hal itulah yang mempengaruhi permainan-permainan seperti ini. Karena untuk menggerakkan bambu tersebut, mereka percaya bahwa mereka harus memasukkan satu spirit atau roh ke dalamnya untuk memberikan energi dan bisa menarik manusia yang memegang bambu tersebut. Coba kita. Mau nggak? Barang apa? Masuk aja. Masuk. Pak, sini. Halo, coba. Sudah, gimana? Saya rasa, Pak. Awan, dorong saja, dorong saja. Ada sekitar 5-7 orang yang megang bambu ini sekuat-kuatnya. Dan bambu ini gerak sendiri. Kita gak bisa kontrol, mau kiri, mau kanan, mau atas, mau bawah. Kita bisa ngerasain loh beratnya bambu itu. Percaya atau gak percaya, saya sempat coba. Dan itu memang gerak sendiri. Aneh tapi ya, ya itu namanya legenda. Dan setiap tempat pasti punya cerita yang masing-masing.